Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tanaman yang tidak mahal, tetapi buat saya tidak murahan karena saya suka, yaitu Monstera adansoni. Dia terlihat perlu dirapikan dan dicek tanahnya. Monstera ini tidak suka air terlalu banyak dan tidak juga suka panas matahari langsung. Jadi kalau airnya itu tidak boleh sampai tergenang ya teman-teman ya, harus poros. Ketika propagasi akan lama sebelum akarnya menjadi. Tapi ketika akarnya sudah jadi, maka akan gampang banget tumbuh daun demi daunnya. Lihat, ada daun yang sudah menguning. Dan ini adalah tanah yang perlu ditambahkan. Saya akan coba pangkas ya. Pangkas daunnya, lalu daun yang menyintai keluar-keluar juga saya rapikan. Saya buka ikatan tali yang mengajarkan dia merambat karena sudah jadi rambatannya. Ini usianya sudah setahun dan saya sudah propagasi berkali-kali. Angkat-angkat tanah lamanya, baru ditambahkan dengan tanah baru yang penuh dengan humus ya, sehingga tercampur. Sudah jadi. Lebih cantik kan? Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.